Hadirin rahimakumullah, profil Bilal bin Rabah. Namanya Bilal, bapaknya Rabah, ibunya Humamah. Al-Habasyi, dari negeri Habasyah. Dari negeri Habasyah itu Ethiopia, Afrika bagian timur yang dekat dengan Laut Merah. Raja Najasyi yang menjadi penguasa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abu Abdullah. Panggilannya Abu Abdullah. Gelarnya Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Bilal. Ada beberapa Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang pertama jadi Muadzin adalah Bilal. Siapa saja Muadzin Rasulullah? Bilal. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Yang ketiga Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah. Ada kisah yang luar biasa Abu Mahdzurah ini. Abu Mahdzurah memang orang Mekah aslinya. Abdullah, tiga-tiganya orang Mekah. Abdullah bin Ummi Maktum Mekah. Bilal Mekah. Abu Mahdzurah juga Mekah. Kisah yang unik tentang Abu Mahdzurah. Saat Fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah sebagai pemenang. Kemudian Ka'bah itu diperintahkan supaya bersih dari berhala. Dibersihkan patung Lata, patung Uzza, disingkirkan semua patung-patung di sekitar Mekah. Bilal kemudian diminta oleh Rasulullah, "Bilal, naik ke atas Ka'bah, azan." Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian Bilal azan. Hari kemenangan Nabi, Bilal azan di atas Ka'bah. Lewat Abu Mahdzurah dengan beberapa orang teman-temannya. Masih muda si Abu Mahdzurah. Bilal sedang azan, Allahu Akbar, enakinlah pokoknya mah. Saya tidak bisa mengumpamakannya. Mudah-mudahan di surga kita bisa mendengar suara merdunya Bilal. Bilal sedang azan, Allahu Akbar. Abu Mahdzurah mendengarkan, kata Abu Mahdzurah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Abu Mahdzurah meniru azannya Bilal sambil membuat teman-temannya itu tertawa. Teman-temannya ketawa. Rasulullah menang, Fathu Mekah jadi hari kemenangan, Bilal sedang azan di atas Ka'bah, patung sudah disingkirkan, ada anak muda yang justru malah menertawakan azannya Bilal. Rasulullah dengar, kata Rasulullah, siapa anak muda itu yang sedang tertawa? Kata para sahabat, laporan, ya Rasulullah, itu Abu Mahdzurah dan teman-temannya. Oh, Abu Mahdzurah, panggil Abu Mahdzurah. Kata Abu Mahdzurah, fa'alimtu anni maktul. Saya sadar kalau saya pasti akan dibunuh. Fathu Mekah, saya malah ngejek azannya Bilal. Dipanggil Abu Mahdzurah, dihadapkan di depan Rasulullah, disidang di depan para sahabat. Kira-kira kalau kita di posisi beliau, di posisi Rasulullah, kemudian ada anak muda, anak kecil, anak usia belia, remaja. Kalimat pertama yang bakal kita ucapkan ke anak muda tadi, kalimat kita seperti apa? Malek gue atuker ada. Oke. Okay. Telinganya. Ieu teh naon? Ieu teh daging jadi atau naon? Ieu teh gegebir atau apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Mahdzurah yang bercerita, Nabi mengusap dada saya. Kata Nabi, balagoni annaka hasanas saut. Abu Mahdzurah, saya dengar kabar kalau engkau itu suaranya bagus. Abu Mahdzurah bingung. Oke, kemana ya arah pembicaraan teh ya? Balagani annaka hasanas saut. Saya dengar katanya suaramu bagus. Kata Abu Mahdzurah, kata orang seperti itu ya Rasulullah. Kata orang, ya begitulah pokoknya kata orang. Kata Rasulullah, mau tidak saya ajarkan azan? Kata Abu Mahdzurah, kalau engkau melihat seperti itu ya Rasulullah, saya siap. Ajarkan saya azan. Diajarkan oleh Rasulullah di depan para sahabat. Ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Rasulullah, bisa? Kata Abu Mahdzurah, bisa ya Rasulullah. Nah, mulai hari ini, Abu Mahdzurah, engkau yang jadi muadzin orang Mekah. Nangis Abu Mahdzurah. Kata Abu Mahdzurah, saya jadi muadzin orang Mekah, padahal saya mengejek azannya Bilal.
dipanggil saya oleh Rasulullah dan saya kemudian dijadikan muadzinnya orang Mekah. Bapak ibu yang saya muliakan, apa hikmah yang bisa diambil dari kisah Abu Mahdzurah? Sekilas tentang kisah Abu Mahdzurah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Rasulullah faham, Rasulullah sangat mengetahui, Rasulullah sangat khabir, berpengalaman dalam pendidikan. Rasulullah tahu Abu Mahdzurah suaranya bagus, dan Rasulullah melihat Abu Mahdzurah mengejek azan Bilal karena Abu Mahdzurah punya potensi, tapi Abu Mahdzurah merasa kenapa bukan saya yang azan. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil sunnah Nabi, talent mapping lah kalau kata orang zaman sekarang, memetakan potensi. Jadi mencari potensi keturunan kita, mencari potensi anak-anak kita, mengetahui bakat orang yang ada di sekitar kita dan memberikan jalan. Oh, si fulan mah bakatnya suara bagus, sini azannya, siap azan. Oh, si fulan mah bakatnya memimpin, kamu jadi ketua ya, siap. Oh, si fulan mah bakatnya jadi militer, sok kamu jadi komandan, siap. Talent mapping termasuk sunnah Nabi, mencari, memetakan bakat itu termasuk sunnah Nabi, dan memberikan sarana untuk mengembangkan potensi itu termasuk sunnah Nabi. Kenakalan Abu Mahdzurah karena punya potensi tapi gak bisa dikeluarkan. Kenakalan anak muda bukan karena mereka nakal, tapi justru mereka punya kemampuan tapi gak disalurkan. Kalau ada salurannya, insya Allah tidak ada yang namanya kenakalan. Pinter tapi gak tahu disalurkannya kemana, biasanya jadi bandel. Tapi kalau disalurkan, oh, akhirnya ada salurannya. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah ke Abu Mahdzurah. Oh, ini orang bagus suaranya, sok jadi muadzin. Sejak saat itu Abu Mahdzurah menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Di kota Mekah. Muadzin Rasulullah ada beberapa, di antaranya Bilal, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum dan Abu Mahdzurah. Masuk Islam, Bilal termasuk orang pertama dari golongan budak. Beliau budak Habasyah, hitam. Tapi ternyata seperti malam, gelapnya menyisakan keindahan bintang gemintang, gelapnya menyimpan berbagai macam rahasia, menyisakan ketenangan dan keteguhan. Sosok Bilal, walaupun di mata orang-orang Mekah itu ya budak, namanya juga budak, bukan budak kata orang Sundanya, budak kata orang Sunda itu anak, budak, hamba sahaya. Tapi ketika Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi, orang pertama yang masuk Islam dari golongan budak itu Bilal bin Rabah. Derajatnya setara dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini dari golongan Bani Tayyim, ini dari golongan budak, ini dari golongan orang kaya, ini dari golongan budak. Sama-sama orang pertama. Orang pertama dari golongan perempuan, Siti Khadijah. Orang pertama dari laki-laki dewasa, Abu Bakar. Orang pertama dari golongan anak muda, Ali bin Abi Thalib. Orang pertama dari golongan budak, Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan kita juga jadi orang pertama dalam bidang apapun yang kita mampu. Minimal orang pertama yang datang ke masjid, orang pertama yang ngambil makanan. Hai ta. Orang pertama yang hafal 30 juz di kelasnya. Orang pertama yang ingin menjalankan sunnah Nabi dalam pernikahan, orang pertama, orang pertama, orang pertama. As-sabiqunal awwalun. Majikannya Umayyah bin Khalaf, kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq. Meninggal di Damaskus 20 Hijriah. Lahirnya ada yang menyebut selisihnya itu hanya 3 tahun, hanya 4 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling jauh, yang paling besar jaraknya itu yang menyebutkan 10 tahun dari kelahiran Nabi. Artinya selisihnya hanya 10 tahun. Saat diangkat jadi Nabi berarti usia Bilal 30 tahun. Ada yang menyebut 3 tahun berarti usia Bilal 37, 36 dan seterusnya. Ala kulli hal tidak terlalu beda jauh lah. Termasuk golongan orang-orang yang dewasa. Nah, kita masuk ke referensi-referensi tadi, hadis-hadis tadi. Dalam hadis Muslim nomor ke-832 dari Abi Umamah
An Abi Umamah qala. Qala Amr bin Abasah As-Sulami. Amr bin Abasah bercerita, "Kuntu wa ana fil jahiliyah." Dulu waktu saya di zaman jahiliyah, "Adhunnu annannasa 'ala dhalalah." Saya merasa orang-orang itu semuanya sesat. Jadi ternyata yang namanya fitrah, walaupun mereka belum tersentuh hidayah, kalau fitrahnya masih terjaga, dia punya alarm, dia punya feeling. Ini sesat nih kayaknya nih. Belum bersentuhan dengan Nabi, belum bersentuhan dengan wahyu, belum bersentuhan dengan Al-Quran, tapi karena fitrahnya terjaga, dia bisa menilai. Ana wa fil kuntu ana wa fil jahiliyah adhunnun nas 'ala dhalalah. Maka menjaga fitrah itu diantara bagian dari menjaga Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawa. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani, tapi tidak menyebut jadi Muslim. Yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi Rasulullah tidak menyebut aw yumaslimanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak menjadi Muslim. Kenapa? Karena fitrah itu Muslim. Karena menjaga fitrah itu menjaga keislaman. Karena yang fitrahnya terjaga akan mudah untuk masuk Islamnya. Yang fitrahnya rusak agak susah dia untuk menerima Islam. Kata Amr bin Abasah, "Kuntu wa ana fil jahiliyah." Di zaman jahiliyah dia bisa menilai, beliau bisa menilai manusia itu sesat. "Wa annahum laisu ala syai'in wa hum ya'budunal authan." Penyembahan patung dan berhala itu enggak ada apa-apanya. Fitrah kalau jangankan manusia, yang namanya dalam tanda petik fitrah, sebutlah kalau memang namanya fitrah, naluri insting itu sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala ke setiap makhluk, bahkan ke hewan. Fitrahnya kalau dapat sesuatu dengan cara yang halal, hati tenang, itu fitrah. Jangankan manusia, hewan pun, kucing pun begitu. Meng meng meng. Meng meng. Nah, dikasih ayam, dikasih ikan, dikasih makanan, dia makan tenang di samping kita. Kalau kita usir, hush hush hush, paling malik melong. Cenah mere. Kalau bisa ngomong. Tapi kalau dia datang sembunyi-sembunyi, ngendap-ngendap ngambil, digebrik teh di apa? Digebah. Dikagetkan sedikit saja, hush, dia langsung pergi. Kucing saja punya naluri seperti itu. Kalau di manusia sebutlah namanya fitrah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita tidak tahu atau seandainya kita tahu si fulan bilang begini, dalilnya begini, tapi beda pendapat, maka tanyakan kepada hati. Istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Setelah kita cari ini dalilnya, kata si fulan begini, tapi kok beda ya, istafti qalbak, mana yang membuat hati kita jauh lebih tenang. Selama fitrah itu masih bersih, gak akan bisa dibohongi. Dan kalau kita gak tahu, nanya gak bisa, kemudian hukum tidak tahu, ini teh dosa atau tidak, Allah sudah memberikan alarm. Kata Rasulullah SAW, yang namanya dosa itu yang bikin hati gelisah dan kita enggak mau dilihat oleh orang. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kata beliau, saya enggak tahu itu hukumnya halal atau haramnya, mau nanya kita enggak tahu siapa yang harus ditanya. Tinggal tanyakan ke hati. Gelisah, tinggalkan. Kalau orang lihat malu enggak ya? Enggak enak sih kayaknya dilihat orang. Tinggalkan. Ala kulli hal, Amr bin Abasah menilai manusia saat itu dalam kondisi sesat. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran faqa'attu ala rahilati. Kemudian saya mendengar di Mekah itu ada berita, ada kabar. Kabar itu dari bahasa Arab, kabar, khabar. Hanya lidah kita, tenggorokan kita susah. Apa khabar? Dewe, apa kabar? Kabar hari ini, khabar hari ini, rada hese. Dewe kabar. Yukhbiru akhbaran, memberikan kabar. Faqa'attu ala rahilati, kemudian saya naik ke atas onta saya. Faqadimtu alaihi, saya datang ke Mekah. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'ahu alaihi qawmuh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berdakwah dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Kemudian saya masuk bertemu dengan beliau di Makkah, faqultu lahu. Saya nanya, kata Amr bin Abbasah, "Ma anta? Anda ini siapa?" Kata beliau, "Ana nabi." Saya nabi. "Wa ma nabi?" Apa itu nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arsalani Allah." Saya adalah utusan Allah. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalaka? Apa yang engkau bawa? Engkau sebagai nabi utusan Allah, apa saja yang engkau ajarkan? Apa saja yang engkau bawa? Arsalani bi silatil arham wa kasril authan wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai'. Saya diperintahkan untuk menjaga silaturrahim, untuk memberantas penyembahan kepada berhala, dan untuk mengagungkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Kata Amr bin Abbasah, "Faman ma'aka 'ala hadza?" Siapa yang sudah ikut dengan engkau? Siapa yang sudah jadi followernya? Qala, "Hurrun wa 'abdun." Ada orang yang merdeka, ada budak. Kata Amr bin Abbasah, "Wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilal mimman amana bih." Dan saat itu saya melihat ada Abu Bakar, ada Bilal. Di mata manusia Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa, terhormat. Di mata manusia Bilal itu hanya sekedar budak hitam, pendatang, pencari suaka, tinggal di Mekah itu hanya sekedar sebagai pengekor, tidak punya kepemimpinan dan seterusnya. Tapi saat itu kata Amr bin Abbasah, Abu Bakar dengan Bilal duduk berdampingan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam menyamakan posisi Bilal dengan posisi Abu Bakar As-Siddiq. La fadla li'arabiyyin 'ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya orang Arab dengan orang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada keistimewaan antara kulit putih dengan kulit hitam kecuali dengan takwa. Bilal, Abu Bakar posisinya setara. Faqultu inni muttabi'u. Kalau begitu saya akan menjadi pengikut Anda. Amr bin Abbasah akhirnya masuk Islam. Keberanian Bilal bin Rabah. Ini kita ambil dari At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad jilid yang ketiga, juz yang ketiga, halaman 176. Kata beliau, awal man adhara al-islam sab'ah. Orang-orang masuk Islam tapi banyak yang menyembunyikan identitasnya. Tapi ada 7 orang yang terang-terangan menunjukkan saya muslim. Saya pengikut Muhammad, saya adalah Rasul. Terang-terangan menunjukkan keislamannya. Siapa saja? Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Bilal. Yang keempat Khabbab, yang kelima Suhaib, yang keenam Ammar, yang ketujuh Sumayyah. Ibunya Ammar. 7 orang pertama yang menunjukkan Islam dengan terang-terangan, bangga dengan keislamannya, tidak malu-malu. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah muslim. Rasanya kalau saya menunjukkan saya muslim itu biasa. Karena mayoritas di Indonesia muslim. Tapi yang bisa kita ambil, keberanian untuk menjalankan keislamannya, keberanian, kepedean untuk mengatakan saya percaya diri untuk menjalankan agama Islam, itu yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Oh, saya berpakaian seperti ini karena saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya sholat tertib di masjid karena saya cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ajaran Islam, ini kan bagian dari ajaran Islam. Alhamdulillah tinggalnya di Indonesia sudah diizinkan dan sudah dilindungi oleh negara di pasal 29 ayat ke 2. Ini PPKN. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya tersebut. Jadi tidak usah malu lagi untuk mengakui Islam, untuk menjalankan agama Islam karena negara menjaminnya, dan mudah-mudahan prakteknya juga sesuai dengan amanah konstitusinya. Amin. Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, Khabbab, Suhaib, Ammar, Sumayyah dan Ummu Ammar. Qala, fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu ammuh.
Kalau Rasulullah terang-terangan mengumumkan Islam, oh ya wajar, karena dilindungi oleh pamannya, kata perawinya Abdullah bin Mas'ud. Pamannya Abu Talib yang melindungi Rasulullah. Wa amma Abu Bakar famana'ahu qawmuh. Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya, Bani Taim. Bani Taim itu kabilah kaya raya, kabilah terhormat. Wa ukhidhal akharun. Adapun yang lain, sisanya adalah para budak. Jadi budak, 5 orang pemberani dari golongan budak yang terang-terangan. Bilal budak, Khabbab budak, Suhaib budak, Ammar budak, Sumayyah budak. Wa ukhidhal akharun fa'albasuhum adra'al hadid. Yang lain itu disiksa, kemudian dipakaikan baju besi. Thumma soharuhum fi syams. Kemudian dilelehkan di bawah teriknya matahari. Bagi yang pernah umroh mungkin bisa merasakan panasnya Timur Tengah. Ah, jangankan panasnya Timur Tengah lah, siang-siang mau hujan kan rada panas biasanya kalau mau hujan. Pakai baju yang tidak nyerap keringat saja. Baju yang ada kan ya, baju yang tidak nyerap keringat, baju dari bahan parasit saja. Atas sampai bawah, kemudian keluar, setelah itu silahkan guling-guling di aspal. Tapi carilah jalan yang masih kosong. Di ujung sana tuh, Kota Baru ujung sana masih kosong. Siang-siang, tengah sebelum hujan. ثُمَّ صَهَرُهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجَهْدَ مِنْهُمْ كُلُّ مَبْلَغْ. Sampai mereka semua kelelahan. فَأَعْطَوْهُمْ مَا سَأَلُوا. Dan hampir semuanya, mereka pasrah. قُلْ لَاتَ وَالْعُزَّى. Ucapkan Lata dan Uzza. Mayoritas mengatakan, iya, Tuhan saya Lata dan Uzza. Hanya satu yang tidak mengucapkan. Ada beberapa yang tidak mengucapkan. Di antaranya, Sumayyah. وَيَرْفُثْ ثُمَّ طَعَنَهَا فَقَتَلَهَا. Sumayyah menolak. Ucapkan Lata dan Uzza. Ucapkan Lata dan Uzza. Tuhanmu Lata dan Uzza. Enggak, Tuhan saya Allah. Sampai akhirnya Abu Jahal kesal. Dibunuh Sumayyah di daerah kemaluannya, ditusuk sampai akhirnya meninggal. Jadi yang mati syahid pertama kali bukan laki-laki, yang mati syahid pertama kali dalam Islam adalah perempuan, budak. Budak, perempuan. Orang yang mati syahid pertama bukan laki-laki yang gagah perkasa, budak perempuan adalah wanita, orang pertama yang mati, mati syahid. Kemuliaan sebagai seorang syuhada itu ternyata pertama kali dimiliki oleh seorang wanita dan budak, bukan orang merdeka. Fahiya awwalu syahidin ustushhida fil Islam illa Bilal, kecuali Bilal. Bilal, kita tahu ceritanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu ayat di dalam surat surat ke-16, surat An-Nahl. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Surat An-Nahl ayat ke-106. Kata Allah begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap dalam keadaan tenang, dalam keadaan iman. Bilal, Khabbab, Ammar, Suhaib, semuanya disiksa. Ibunya Ammar, Sumayyah, enggak, dibunuh. Sisanya diantaranya Ammar bin Yasir, dipaksa. Katakan, kalau Tuhanmu itu Lata dan Uzza. Kata Ammar, iya, Tuhan saya Lata dan Uzza. Ibunya kaget, Ammar, hati-hati. Kata Ammar, Tuhan saya Lata dan Uzza. Orang-orang ketawa, sudah bebas, Ammar bebas. Ibunya tetap bertahan, enggak. Saat itu para sahabat kemudian rame. Kata para sahabat, Ammar kufur. Ammar mengucapkan kalimat kufur. Para sahabat kemudian memandang Ammar bin Yasir dengan pandangan yang tidak seperti biasanya. Datang Ammar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangis, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa? Diceritakan oleh Ammar, ya Rasulullah, ibu saya disiksa, bapak saya disiksa, saya dipaksa ya Rasulullah mengeluarkan kalimat kekufuran. Kata Rasulullah, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kondisi hatimu saat itu wahai Ammar? Kata Ammar, mutmainnun bil iman ya Rasulullah. Hati saya tenang ya Rasulullah dalam keadaan iman.
dibela oleh Rasulullah, dibela oleh Allah, turun ayat ini. Yang jadi pertanyaan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rukhsah keringanan. Orang yang disiksa, kemudian dipaksa, mengeluarkan kalimat kufur, maka dia tidak boleh dihukumi sebagai orang yang murtad. Yang jadi pertanyaan, kenapa Bilal bertahan? Padahal kalau Bilal misalkan, Qul Lata wal Uzza, ya Tuhan saya Lata dan Uzza, selamat Bilal. Boleh? Al-Quran membelanya, membela Ammar bin Yasir. Ternyata ada dua pilihan. Kalau mau mengambil rukhsah, silahkan. Yang penting hatinya tenang dalam keadaan iman. Tapi kalau mengambil azimah, juga silahkan. Toh kalaupun meninggal, meninggal seperti Sumayyah, meninggal dalam kondisi syahid. Bilal memilih jalan yang kedua. Kata Ibnu Sa'ad, kata Abdullah bin Mas'ud, illa Bilal fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillahi hatta mallu. Sampai mereka bosan. Siapa yang bosan? Bukan Bilal yang bosan, tapi yang nyiksa yang bosan. Qul la tawal uzza ahadun ahad ahadun. Datang lagi. Qul la tawal ahadun ahad ahadun ahad. Ditimpa dengan batu yang besar di padang pasir, dibuka bajunya di musim panas kota Mekah. Ahadun ahad. Yang bosan bukan Bilal, yang bosan justru yang menyiksa. Faja'aluhu fi unuqihi hablan. Lehernya kemudian diikat dengan tali. Thumma amaru sibyanahum ayyashtaddu bihi baina akhsyabai Makkah. Kemudian ditarik-tarik oleh anak kecil sampai ke diikat ke kayu-kayu yang ada di Mekah. Faja'ala Bilal yaqul ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Masih diceritakan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Dari Urwah bin Zubair. Urwah anaknya Zubair, anaknya Awam. Urwah bin Zubair bin Awam. Qala, kata beliau, kana Bilal ibn Rabah minal mustad'afina minal mu'minin. Bilal termasuk golongan yang lemah dari kaum mu'minin. Wa kana yu'adzabu hina aslam liyarji'a an dini. Kita tidak sampai alhamdulillah duduk di masjid dalam kondisi tenang, pakai AC, karpet enak, kemudian setelah ngaji dikasih makanan, tidak ada yang menyiksa kita. Erang cobaan wenya AC-na dipareuman, pintunya ditutup, kita ngaji, kira-kira nyaman atau tidak, mana yang bosan, yang ngisinya atau yang mendengarkannya. Bilal bin Rabah yu'adzab hina aslam liyarji'a an dini, dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang. Fama a'tahum qattun kalimatan mimma yuridun hatta walau kalimah, bahkan satu kalimat pun tidak diberikan oleh Bilal. Wa kana alladhi yu'adzibuhu Umayyah bin Khalaf, yang menyiksanya Umayyah bin Khalaf. Ada satu kondisi, ada satu peristiwa di mana Bilal akhirnya berada di atas Umayyah bin Khalaf di perang Badar. Insyaallah kalau waktunya cukup kita akan nonton perang Badar, kita akan melihat sosok Bilal, pemeran Bilal, bukan Bilal asli, saat Bilal melihat Umayyah di perang Badar. Kalau dulu Bilal itu disiksa, pada akhirnya kemudian Umayyah mati di tangan Bilal bin Rabah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam adalah kesamaan antara hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa, wajah, fisik, penampilan, dan seterusnya. Casing. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kalian. Allah tidak melihat jasad kalian, fisik kalian, kulit kalian, tinggi badan kalian, rambut kalian, ras kalian, etnis kalian, bangsa kalian, paspor kalian. Tapi yang Allah lihat hati dan amal. Seandainya penilaian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena penampilan,
ada banyak orang yang penampilannya dia dapatkan bukan karena usaha dia. Seandainya ada hisab di akhirat, kunaon hideung, kunaon pendek, kunaon dan seterusnya, mungkin banyak yang celaka dan tidak adil kalau seandainya kita dihisab dengan sesuatu yang kita dapat seperti ini. Lahir dari kondisi orang tua yang berkulit gelap, lahir akhirnya kita juga berkulit gelap. Kemudian kita ditanya kenapa kulitnya gelap. Nah, bukan usaha saya, bukan usaha kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghisab dan memandang seseorang hatinya dan amalnya. Dua hal yang bisa diusahakan, dua hal yang bisa dimaksimalkan, dua hal yang bisa dikerjakan. Dan Bilal adalah contoh dalam keistimewaan. Di mata manusia mungkin dia terhina, di mata manusia dia mungkin biasa-biasa saja, di mata manusia seringkali dipanggil sebagai Ibnu Sauda, anak orang hitam. Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Bilal adalah orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa, orang yang istimewa. Keistimewaan Bilal, pertama tadi, apa saja keistimewaan Bilal? Yang pertama, orang yang bersegera dalam menyambut panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang berani menampilkan identitas keislamannya, bangga dengan identitasnya sebagai muslim. Yang ketiga, orang yang sabar dengan ujian setelah beliau menampakkan keislamannya, menunjukkan keislamannya. Karena yang namanya iman pasti akan mendapatkan ujian. Tidak mungkin kita mengaku beriman, kecuali pasti akan mendapatkan ujian. Dan setelah ini, setelah kita mendengarkan cerita Bilal pulang dari Masjid Ar-Rahman, pasti ada saja ujiannya. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok dan seterusnya, karena kita sudah dapat ilmunya, sudah dapat hikmahnya. Oh siap, insya Allah saya akan seperti Bilal. Tapi mudah-mudahan tidak persis seperti Bilal. Memang Bilal tekanannya tekanan fisik. Tapi mungkin yang akan kita dapatkan tekanannya bukan hanya sekedar tekanan fisik, tekanan lingkungan, tekanan atasan, kerjakan ini, kalau enggak pecat. Tapi Pak, ini kan enggak sesuai dengan aturan Allah. Pilih Allah atau pilih pekerjaan? Tah. Itu seperti batu yang menimpa dadanya Bilal. Agak berat. Keteguhan hati Bilal. An Umair ibn Ishaq qala, dari Umair bin Ishaq, masih dari Tabaqat al-Kubra, karya Ibn Sa'ad, juz ketiga, bagian ketiga, halaman 175. Qala, kata beliau, kana Bilal itu, idza ashtaddu alaihi fil adzabi qala ahadun ahad fayaquluna lahu qul kama naqul. Bilal, ucapkan seperti yang kami perintahkan. Kata Bilal, inna lisani la yuhsinuhu, lisan saya tidak bisa mengucapkannya. Sebut lata dan uzza, saya orang Habasyah, saya enggak bisa nyebut itu. Yang saya bisa sebut ahadun ahad, kumaha wae carana. Sampai akhirnya mereka bosan, ahadun ahad, ahadun ahad. Singkat cerita, berhari-hari Bilal bin Rabah disiksa. Kata Zubair bin Awam, ini dalam sirah Ibnu Hisham, rujukan sirah ada banyak, dan biasanya rujukan utama sirah diantaranya adalah sirah Ibnu Hisham. Kata Ibnu Hisham dari Zubair bin Awam, marra Abu Bakar as-Siddiq yauman bi Bilal ibn Rabah. Satu hari Abu Bakar datang lewat Bilal bin Rabah, wa huwa yu'adzab, dalam kondisi Bilal itu disiksa. Faqala li Umayyah bin Khalaf, kata Abu Bakar ke Umayyah, ala tattaqillaha fi hadzal miskin hatta mata. Umayyah, ala tattaqillah, kau enggak takut ke Allah? Muncul pertanyaan di sini. Umayyah musyrik. Tapi Abu Bakar mengingatkan, ala tattaqillah. Ini kalimatnya bukan kalimat dari saya, kalimatnya dari kalimat Ibnu Hisham, diucapkan oleh Zubair bin Awam yang jadi saksi hidup saat itu. Ala tattaqillah, apakah Umayyah bin Khalaf muslim? Musyrik. Tapi semusyrik-musyriknya Umayyah bin Khalaf, Umayyah itu masih mengakui Allah sebagai Rabb. Kalau ditanya Umayyah siapa yang menciptakan, Allah. Umayyah siapa yang ngasih rizki, Allah. Umayyah siapa yang menurunkan hujan,
Allah, bukan hanya Umayyah. Orang-orang Mekah kalau ditanya sama jawabannya. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang ngasih rizki? Allah. Siapa yang ngasih keturunan? Allah. Mereka mengakui Allah sebagai Rabb, pemberi rizki, pencipta, dan seterusnya. Tapi giliran kalau begitu, hayu atuh sembah Allah. Kehula. Kalau begitu sembah Allah saja, oh enggak bisa. Kita ini kan makhluk yang banyak dosa. Allah itu zat yang maha suci. Untuk menyembah Allah kita butuh perantara. Nah, patung-patung inilah yang menjadi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi alasan orang-orang musyrik kenapa mereka menyembah berhala, di antaranya supaya jadi perantara antara kita dengan Allah. Semusyrik-musyriknya orang musyrik Mekah masih mengakui Allah. Disebut musyrik karena mereka menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Yang namanya menduakan, percaya ke Allah tapi percaya ke selain Allah juga. Maka Abu Bakar saat mengucapkan kalimat begini bukan berarti mereka orang yang muslim, bukan, tapi mereka tahu Allah. Pelajaran buat kita. Kalau mereka percaya kepada Allah sebagai Rabb, tapi saat mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Allah, mereka enggak mau. Pertanyaannya, apakah mayoritas muslim saat ini mirip seperti orang musyrik Mekah saat itu? Kalau ditanya percaya Allah, percaya. Kalau diperintahkan tunduk ke perintah Allah, mereka enggak mau. Kenapa? Oh, perintah Allah enggak sesuai dengan kondisi zaman kini. Tapi percaya ke Allah? Percaya ke Allah, gagabah. Saya percaya kepada Allah. Percaya ke Al-Quran? Percaya. Nyahayu atau orang amalkan Al-Quran? Kehula. Ini harus sesuai dengan kondisi kekinian Al-Quran. Apa bedanya kalau begitu antara Umayyah bin Khalaf dengan orang yang mengaku Allah, tapi kalau disuruh untuk menjalankan perintah Allah, diingatkan, ala tattaqillaha fi hadzal miskin, kade. Shh, kade. Ya teh haram suap-suap si gakil teh. Ah, tenang naon atuh dah, kalau enggak begini enggak bisa lagi kita percaya ke Allah. Percaya atuh. Dah tinggal di KTP saya ge muslim. Nya ulah kieu atuh, ala tattaqillah, teu sieun ka Allah. Teu kumaha deui. Ala kulli hal. Umayyah bin Khalaf diingatkan oleh Abu Bakar dengan kalimat ala tattaqillah fi hadzal miskin. Engkau enggak takut kepada Allah dalam orang miskin ini? Takutlah kepada Allah pada orang miskin ini. Hatta mata, mau sampai kapan Umayyah, Bilal disiksa seperti ini? Kata Umayyah, anta afsadtah, kamu yang bikin Bilal budak saya jadi rusak. Fa anqidhhu mimma tara. Kata Umayyah, ya sudah, engkau saja yang selamatkan kalau begitu. Kata Abu Bakar, af'al. Oke, kalau begitu saya akan selamatkan. Satu riwayat menyebutkan ini, indi ghulamun aswad ajlad minhu wa aqwa ala dinika u'tikahu bihi. Umayyah, kalau begitu kita barter budak. Indi ghulamun aswad, saya punya budak sama-sama hitam, ajlad minhu, lebih kuat daripada Bilal, aqwa ala dinika, lebih kuat dalam beragama seperti agama engkau, u'tikahu bihi, saya akan kasih tapi serahkan Bilal. Kata Umayyah, qad qabiltu, kalau begitu saya terima, huwalak, kalau begitu kita tukeran, dia milik anda. Fa'a'tahu Abu Bakrin ghulama dhalik wa akhadha bilalan fa'a'taqahu. Tukar. Ada yang menyebut tukar, ada yang menyebut tukar tambah. Karena di riwayat lain saya menemukan Bilal, Abu Bakar datang ditanya, ya Umayyah, ala tattaqillah, irham hadzal miskin, tolong sayangi, tolong kasihi dong orang miskin ini. Kata Umayyah bin Khalaf, irham anta, Abu Bakar, kalau engkau mau kasihani, kasihanilah olehmu. Kata Abu Bakar, saya beli. Kata Umayyah, oke, saya jual. Tapi harganya, harga budak apalagi Bilal yang sudah tidak diinginkan oleh majikan, harganya murah. Tapi karena Umayyah itu licik, kata Umayyah, saya jual dia dengan 2 uqiyah. Uqiyah emas. Kata Abu Bakar, saya beli. 1 uqiyah itu 40 gram. 1 uqiyah itu 40 gram. 2 uqiyah berarti 80. 1 uqiyah emas itu 40 gram perak.
2 uqiyah emas berarti 80 gram perak. Uqiyah ukuran pada saat itu. Kata Abu Bakar, saya beli 2 uqiyah emas. Deal, deal. Oke, sepakat. Umayyah ketawa. Kata Umayyah, ta'lam ya Abu Bakar. Kau tahu Abu Bakar, seandainya engkau minta supaya harganya itu hanya sekedar 1 uqiyah, saya jual. Bilal ini murah harganya, tapi karena kita sudah deal 2 uqiyah, ya sudah 2 uqiyah. Kalau engkau hanya menawar 1 uqiyah, saya kasih. Kata Abu Bakar, ta'lam ya Umayyah. Engkau tahu hai Umayyah, andai engkau menawar 100 uqiyah, saya beli. Jadi Abu Bakar tidak eleh geleng. Tidak kalah ngegos. Kalau saya jual 1 uqiyah, saya lepas. Kalau engkau jual 100 uqiyah, saya beli. Izzahnya Abu Bakar di depan Umayyah bin Khalaf. Demi persaudaraan. Kemudian di bawah, kata Abu Bakar, hadza akhi, ini saudara saya. Umayyah kemudian menertawakan. Engkau sayyid, dia budak. Engkau sebut dia sebagai saudara, hadza akhi. Kata Abu Bakar, ini saudara saya. Ini saudara saya. Fa'ataqahu, kemudian dimerdekakan, dibebaskan oleh Abu Bakar. Tapi yang namanya budak saat dimerdekakan, itu mereka biasanya akan bekerja di mantan majikan. Jadi orang merdeka, tapi tetap kerja di mantan majikan. Maka Abu Bakar mempekerjakan Abu Bakar sebagai penjaga harta. Abu Bakar punya banyak budak, diantaranya Bilal bin Rabah. Ilmu Bilal. Apa saja tadi tentang sosok Bilal? Pertama, bersegera. Yang kedua, berani. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, teguh. Yang kelima, ilmu Bilal. Ini kita menemukan atau kita mendapatkan dari Siyar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Siyar itu artinya sirah. Jamak dari kata sirah, siyar. Sirah, sirotain, siyar. A'lam artinya orang-orang yang terkenal, tokoh. An-Nubala, nunnya pakai tasydid, artinya tokoh yang terhormat. Kalau tidak pakai tasydid, An-Nubala, kotor. An-Nubala, Siyar A'lam An-Nubala, perjalanan tokoh-tokoh yang terkenal, ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata beliau, Bilal bin Rabah itu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 44 hadis. Minimal kalau kita ingin mempelajari atau menapaktilasi, mencontoh Bilal bin Rabah, minimal hafalkan sajalah 40 hadis. Eta arba'in dah. Hadis arba'in. 42 hadis. Pertama, innamal a'malu binniyat, dengan sanadnya, dengan rawinya, an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Hadis kedua, hadis tentang apa? Islam, iman, ihsan, hari kiamat dan ciri-cirinya. Hadis ketiga, bunyal Islamu ala khamsin, dan seterusnya. Minimal 40 hadis. 40 hadis diriwayatkan oleh Bilal. Muncul pertanyaan begini, Ustaz, bukannya Bilal itu sejak awal menemani Nabi? Bukannya Bilal itu as-sabiqunal awwalun? Kok riwayatnya cuma 44? Sementara Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun terakhir. Tapi periwayatannya sampai 5000-an hadis. Kemana Bilal sampai akhirnya hanya meriwayatkan 44 hadis? Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah dari awal sampai akhir. Tapi riwayat hadisnya tidak sebanyak riwayat Abu Hurairah. Siti Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam. Kebersamaannya lama dengan Rasulullah dari usia 25 sampai usia 25 tahun. Bandingkan dengan Siti Aisyah yang kebersamaannya dengan Rasulullah hanya 9 tahun. Siti Khadijah 25 tahun. Tapi cek, adakah hadis diriwayatkan dari Siti Khadijah? Dari Siti Khadijah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah dan seterusnya. Jadi ada banyak sebab kenapa para sahabat itu meriwayatkannya hadis sedikit, tidak banyak, padahal kebersamaan dengan Rasulullahnya paling lama. Di antara sebab, ada banyak sebabnya. Di antara sebabnya, karena para sahabat-sahabat yang menemani Rasulullah sejak awal, ini setelah Rasulullah SAW meninggal, tugasnya, tanggung jawabnya itu lebih ke mengelola negara, mengelola wilayah, mengelola satu kekuasaan, bukan untuk mengajarkan generasi berikutnya.
Ada juga yang meninggal, seperti Siti Khadijah. Rasulullahnya masih hidup, Siti Khadijahnya sudah meninggal. Jadi siapa yang mau meriwayatkan dari Siti Khadijah? Ada juga yang memang sibuk dengan jihad. Khalid bin Walid misalkan, jarang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih dulu dari Abu Hurairah masuk Islamnya. Tapi karena Khalid bin Walid sering diutus pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, jarang dengan Rasulullah sehingga jarang hadis yang diterima oleh Khalid bin Walid. Ada banyak sebab kenapa Bilal bin Rabah orang pertama yang masuk Islam tapi meriwayatkannya hanya 44 hadis. Minha di antara 44 ini fi sahihain dalam sahih Bukhari dan Muslim ada 4. Al-muttafaqu 'alaiha wahid. Yang al-muttafaq 'alaiha yang disepakati ada 1. Wa farada al-Bukhari bi haditsain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja ada 2 hadis. Wa muslimun bi haditsin mauquf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada 1 hadis derajatnya mauquf. Haddatsa anhu. Ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Ada tabi'in yang meriwayatkan hadis dari dari Bilal bin Rabah, di antaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat tapi meriwayatkan dari Bilal. Kenapa? Karena Bilal lebih dulu masuk Islam daripada Abdullah bin Umar. Jadi walaupun Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, pertama Abu Hurairah, yang kedua Siti Aisyah, yang berikutnya Abdullah bin Umar dan seterusnya, Anas bin Malik dan seterusnya, Bilal itu nomor sekian. Tapi ternyata Abdullah bin Umar banyak meriwayatkan hadis, itu dapat ceritanya juga dari Bilal bin Rabah. Abu Uthman An-Nahdi, Al-Aswad, Abdurrahman bin Abi Layla, wa jamaah, dan banyak orang lagi. Yang berikutnya, jihad. Perjuangan Bilal. Kata Ibn Sa'ad, di halaman 180, Syahida Bilal bin Rabah, Badran, wa Uhudan, wal Khandaq, wal masyahida kullaha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Bapak Ibu rahimakumullah, teman-teman yang saya banggakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu Fathu Mekah. Rasulullah merahasiakan. Kata Rasulullah, "Tolong jaga, jangan sampai bocor. Ini akan bergerak ke Mekah. 10.000 kaum muslimin menuju Mekah. Jangan sampai orang Mekah tahu kita bergerak menuju ke Mekah. Kalau mereka enggak tahu, mereka enggak akan siap-siap. Kalau mereka dengar, mereka siap-siap. Mereka bakal siapkan pasukan, dan 2 pasukan kalau ketemu pasti bakal banyak korban. Rahasia, biarkan mereka surprise. 10.000 itu tiba-tiba sudah ada di pinggir kota Mekah. Mereka enggak punya persiapan, akhirnya mereka menyerah." Oke, sepakat. Tiba-tiba ada sahabat nulis surat, "Rasulullah sedang menyiapkan pasukan menuju Mekah, siap-siap." Digulung suratnya, disimpan di rambut seorang budak wanita, disuruh budak wanitanya untuk pergi ke Mekah, sampaikan surat ini ke si fulan dan ke si fulan. Sahabat ini namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Pergi budak wanita tadi ke Mekah, Rasulullah sedang siap-siap. Tiba-tiba turun malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, segera utus para sahabat, kejar perempuan, cirinya begini, temukan surat di rambutnya." Dikirimlah Ali bin Abi Thalib, Miqdad dan beberapa sahabat. Kata Rasulullah, "Pergi cari budak perempuan, cirinya seperti ini, kemudian ambil surat di rambutnya." Datang Ali bin Abi Thalib, kemudian dicegat, "Perempuan, serahkan surat." Kata perempuan tadi, "Saya enggak megang surat." "Memang enggak pegang, karena ada di rambut." Persis seperti seorang ayah kalau ditanya sama anaknya, "Papa mau jajan, papa gak megang uang." "Memang gak megang, adanya di dompet." "Papa gak megang uang." "Saya gak megang surat." Kata Ali bin Abi Thalib, "Lidahnya Rasulullah lebih saya percaya daripada lidah engkau. La tu'tiyannal kitab aw la nujarridannaka thiyab. Serahkan kitab atau kami akan telanjangi." Kata perempuan tadi, "Tunggu sebentar." Dikeluarkan suratnya, "Silahkan." Dibawa suratnya ke Rasulullah, ke Madinah. Dibuka suratnya, ternyata dari Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah sudah menyiapkan pasukan bergerak ke Mekah. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib duduk.
Mahadza ya Hatib. Suratnya dilempar. Maha apa-apa ini wahai Hatib? Di sidang Hatib, sahabat Rasulullah di depan Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lain. Punten, yang seperti ini namanya dalam bahasa sekarang apa? Konspirasi, pengkhianatan, khianat uzma, membocorkan rahasia negara. Apa hukumannya kalau membocorkan rahasia negara? Ma hadza ya Hatib? Apa-apaan ini wahai Hatib? Umar bin Khattab emosi, kata Umar, ya Rasulullah, da'ni aqta' raqabata hadzal munafiq. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya orang munafik ini. Kata Rasulullah, da'u, biarkan, biarkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatib termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Mudah-mudahan keikutsertaannya dalam perang Badar menjadi sebab ampunan dosa atas kesalahannya hari ini. Jadi keistimewaan orang para sahabat yang ikut dalam perang Badar, dosa besar, kata Rasulullah, la'allallaha yattali'u ila ahli Badar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melihat para ahli Badar, kemudian kata Allah, if'alu ma, kerjakan apa yang kalian lakukan, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu sebabnya tadi kita tampilkan Tabaqat Ibnu Sa'ad, Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad. Para sahabat itu, mereka tabaqat itu artinya jenjang. Kenapa disebut jenjang? Karena memang para sahabat walaupun mereka itu satu generasi, tapi levelnya beda-beda. Levelnya beda-beda, tabaqat seperti piramida. Yang paling tinggi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin, pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal-awal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu tabaqah ula, tingkatan yang pertama. Tabaqat yang kedua, tingkatan yang kedua, badriyun, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Dan Bilal bin Rabah bukan hanya ikut dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, wal masyahidakur laha, dan semua perang-perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya perang, masyahid, masyahid itu semua peristiwa kebersamaan dengan Rasulullah, Bilal selalu ikut. Kenapa? Karena Bilal itu muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal ikut. Bilal, sudah masuk waktu sholat, azan, Bilal azan. Bilal asar, azan, Bilal azan. Bilal maghrib, azan, azan. Terus Bilal. Wal masyahid kullah, semuanya. Bareng dengan Rasulullah kemana-mana, dalam peperangan, dalam segala peristiwa, tapi pada akhirnya meriwayatkannya hanya 44. Ada banyak sebabnya, ala kulihat. Al-Quran membela Bilal. Dalam riwayat Muslim, hadis nomor 2413. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Dulu kami pernah kumpul di sekitar Rasulullah 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang musyrik ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utrud haula, Muhammad, kalau engkau ingin duduk, Muhammad, kalau engkau ingin kami duduk di sekitar engkau, usir mereka. Utrud haula la yajtari'una alaina. Kami enggak mau duduk di samping mereka. Siapa mereka? Budak. Kami pembesar, kami enggak mau duduk di samping budak. Kami pejabat, masa kami duduk di samping staf dan seterusnya? Utrud haula, usir-usir mereka. Kami enggak mau duduk di samping mereka. Qala wa kuntu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Wabnu Mas'ud, seorang penggembala domba, warajulun min Hudzail, ada sahabat dari golongan Hudzail, kabilah Hudzail, wabilal, ada Bilal, warajulani lastu usammihima, dan ada dua orang laki-laki yang tidak tahu namanya. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu an yaqa'a fa haddatha nafsahu fa anzalallahu azza wa jalla. Kalimat tadi bikin Rasulullah enggak nyaman, enggak enak. Ya Rasul Muhammad, usir mereka. Kami pengen duduk, usir mereka. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 52. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah
Wahai Rasulullah, jangan engkau mengusir orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya di pagi dan sore hari, dan mereka selalu mengharapkan kemuliaan Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena ingin duduk dengan pembesar, kemudian mengusir orang-orang kecil. Jangan karena ingin kehadiran seorang pejabat tinggi, akhirnya orang kecil kemudian, orang yang padahal, si fulan teh biasa hadir di baris pertama, rajin baris pertama, tapi karena akan kedatangan seorang pembesar, punten-punten, mundur. Ini tempatnya si fulan, ini tempatnya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi yuriduna wajhah. Padahal beliau itu biasa, yang bersangkutan itu biasa, kalau hadir setiap ada kajian selalu hadir di barisan yang terdepan. Sekarang karena ada pembesar mau datang, yang biasa hadir di baris terdepan disuruh mundur ke belakang. Kenapa? Ada wala nabi pernah dilarang. Orang yang biasa duduk di sekitar engkau, bil ghadati wal asyyi yuriduna wajhah, jangan diusir, jangan dijauhkan hanya karena engkau ingin duduk di sekitar pembesar. Kalau dulu ini kelakuan orang musyrik, jangan sampai kelakuan seperti ini kemudian terjadi di kalangan kaum muslim. Kalau memang saya biasa soft pertama, tapi tiba-tiba datang pembesar dan saya memang softnya di sini, tapi kemudian kalau diusir jangan. Kalau minta izin lain cerita. Diusir itu berarti ada paksaan dan dia enggak rido. Enggak, saya pengennya di sini, mundur. Saya pengennya mundur. Dan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi yuriduna wajha. Cerita yang masyhur, kisah yang masyhur. Hadis Bukhari nomor 1149, hadis Muslim nomor 2458. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah. Tuh, ceritanya tentang Bilal, tapi yang meriwayatkannya Abu Hurairah. Kenapa yang meriwayatkannya bukan Bilal? Ah, itu di antara sebab kenapa periwayatannya itu tidak sebanyak Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li bilalin inda salatil fajri. Nabi bertanya kepada Bilal di waktu salat fajar. Tokohnya Bilal dengan Rasulullah, tapi periwayatannya Abu Hurairah. Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni, tolong ceritakan kepada saya, bi arja, dari kata roja. Roja itu harapan. Bilal, ceritakanlah kepada saya, bi arja amalin, amal yang benar-benar engkau jadikan harapan, amal yang benar-benar engkau jadikan kebanggaan, amil tahu fil Islam, yang engkau kerjakan di dalam Islam. Rasa-rasanya Bilal yang sudah disiksa dan sabar saja itu sudah jadi amal andalan. Bilal yang sudah teguh saja dengan kalimat tauhidnya itu sudah jadi amal andalan. Tapi saat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam, ceritakan amal yang paling kau banggakan wahai Bilal. Jawaban Bilal bukan, ya Rasulullah, saya adalah orang pertama yang masuk Islam. Bukan itu jawabannya. Ya Rasulullah, saya adalah orang yang sabar saat disiksa oleh Umayyah. Ya Rasulullah, saya termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Tapi Bilal memberikan jawaban yang Masya Allah, luar biasa. Kalau ditimpa dengan batu, mungkin gak bisa jadi teladan buat banyak orang. Kalau misalkan jadi orang pertama masuk Islam, mungkin gak bisa jadi teladan bagi banyak orang. Tapi Bilal menyampaikan satu amalan yang ringan, sederhana, tapi bisa diteladani oleh banyak orang. Kata Bilal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah, karena saya mendengarkan suara terompahmu, sendalmu itu ada di surga. Barangkali ada yang pernah kehilangan sendal, mudah-mudahan sudah menunggunya di surga. Maka kerjakan amalan Bilal. Kata Bilal, ma 'amiltu 'amalan, saya tidak mengerjakan satu amal, arja indi, yang paling saya harapkan balasannya, anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Bilal senantiasa menjaga wudunya dan selesai wudu, kalau misalkan hadas langsung memperbaiki wudu, memperbaharui wudu. Punten, Bilal tinggalnya di mana? Padang pasir. Bagaimana air di padang pasir? Heshe. Tapi Bilal tetap menjaga wudu. Padahal air susah. Kita tinggal di mana?
Bandung. Air bagaimana? Banjir. Banjir. Sumber air di mana-mana melimpah, hujan setiap hari. Mudah-mudahan bisa menjaga wudu. Batal sedikit, wudu lagi. Batal sedikit, wudu lagi. Apalagi sekarang alat sudah banyak. Misalkan pakai apa, sekarang sudah ada spray-spray yang gitulah, disimpan airnya. Aduh, kita bawa spraynya enggak ada tempat wudu. Semprot. Diwudukan. Srot. Alat ada banyak, sumber mata air ada banyak, tapi mudah-mudahan amalan Bilal bisa kita lakukan. Usahakan setiap kira keluar dari rumah, pergi dalam kondisi wudu. Di kantor saya yakin ada toiletnya, ada airnya, batal wudu. Dulu, saya memahami menjaga wudu itu, pokoknya mah kalau mau batal, tahan, jaga wudu. Ternyata tidak demikian. Menjaga wudhu itu bukan berarti gak boleh hadas. Menjaga wudhu itu ya kalau mau buang angin. Tapi setelah itu wudhu lagi. Kamu mulas-mulas ditahan. Jaga wudhu. Capek sendiri. Kata Bilal, saya selalu menjaga wudhu. Usahakan keluar dari masjid jaga wudhu. Mau tidur jaga wudhu. Berangkat dari rumah jaga wudhu. Berangkat ngantor jaga wudhu. Di perjalanan jaga wudhu. Naik motor kalau tidak memungkinkan. Jaga wudhu maksimal. Tapi kalau misalkan mulas ke angin-angin, ya... Biasanya kelakuan pengendara motor kalau misalkan dia sudah tidak terjaga wudunya, pas lagi naik motor itu agak ngangkat sedikit. Wudunya sudah batal berarti. Ala kuliah. Amalan harapan bila. Yang berikutnya. Makanan di ketiak bila. Kira-kira seperti apa? Tapi ketiak Bilal itu ternyata jauh lebih mulia daripada siapapun. Ini kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahad. Saya itu pernah ditakut-takuti di jalan Allah, padahal saat itu tidak ada orang yang pernah ditakut-takuti. Wa ma yakhafu ahad. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahad. Dan saya itu pernah diganggu, dilukai, padahal tidak ada orang yang pernah diganggu seperti saya. Walaqad atat alayya 30 min bayni yaumin wa lailah. Dan pernah datang kepada saya 30 hari, 30 malam. Wa ma li wa li bilal ta'am. Dan saya dalam satu bulan pernah tidak punya makanan. Ya'kuluhu dhu kabid. Yang bisa dimakan oleh makhluk hidup. Illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Kecuali makanan yang disembunyikan di ketiaknya Bilal. Kapan? Masih ingat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di embargo di Syi'ib, di satu lembah. 3 tahun Rasulullah pernah diboikot. 3 tahun Rasulullah pernah di embargo. 3 tahun Rasulullah pernah di blokade. Apa hikmahnya Rasulullah pernah di blokade? Mungkin bukan buat kita, tapi buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka di penjara, penjara hidup, dicegat untuk bisa keluar atau yang masuk, mau masuk. Rasulullah pernah mengalami 3 tahun. Nabi pernah diblokade. Makanan gak bisa masuk. Kalau mau mengirimkan makanan, apapun yang mau dikirimkan itu selalu di screening dulu. Mau bawa apa? Kalau misalkan bawa makanan, dilarang oleh orang-orang musyrik Mekah. Bilal kasihan melihat Rasulullah ambil makanan, disembunyikan, lewat. Mau kemana? Mau ke Rasulullah. Bawa apa? Sudah lewat. Ya Rasulullah. Tolong bayangkan, kalau kita, Ustaz, ayo makanan. Tapi ketiaknya Bilal, itu bukan seperti ketiak kita. Bilal, Bilal bin Rabah, budak Habasyah. Tapi ketiaknya itu jadi tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan dan mengisi perutnya. Rasulullah sallallahu, saya baru bisa bercerita. Ustaz, punten ieu teh aya tuang. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pahalanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Urang sedekahkeun nya. Illa
syai'un yuwarihi ibtu Bilal, kecuali sedikit makanan yang disembunyikan di bawah ketiaknya Bilal. Hadisnya sahih. Apa ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bilal menjadi muadzin itu atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kisah tentang bagaimana syariat azan mungkin kita sudah pernah mendengarkan. Diwajibkan sholat kemudian berjamaah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita mengumpulkan orang-orang? Ada yang usul, kalau begitu kita pukul lonceng saja seperti orang Nasrani. Kata Rasulullah, jangan ikuti orang Nasrani. Kalau begitu kita tiup trompet saja seperti orang Yahudi. Jangan ikut-ikutan seperti orang Yahudi, kata Rasulullah. Lalu seperti apa ya Rasulullah? Para sahabat mikir. Karena banyak mikir, akhirnya kebawa tidur, mimpi. Di antara yang mimpi, Abdullah bin Zaid. Sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Dalam mimpinya, dia melihat ada orang yang membimbing, kalau engkau ingin mengumpulkan orang untuk sholat, jangan pakai lonceng dalam mimpi. Jangan pakai trompet, tapi baca kalimat ini. Kalimat apa? Diajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la. Pagi hari, di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai sholat subuh sambil nunggu matahari terbit, ngobrol dengan para sahabat. Kadang di antara obrolannya ada yang mimpi tadi malam. Kadang di antara obrolannya ada yang sudah sedekah hari ini. Kadang di antara obrolannya ada sahabat yang kemudian nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, dulu saya di masa jahiliyah, kajian ba'da subuh lah kalau bahasa kita. Kebiasaan Rasulullah selesai sholat subuh, nunggu matahari terbit, ngobrol dengan para sahabat. Di antara sahabat ada yang ditanya, ada yang mimpi, kata Abdullah bin Zaid, saya mimpi ya Rasulullah, tadi malam ketemu dengan orang, jangan dengan lonceng, jangan dengan trompet, tapi dengan kalimat ini. Rasulullah kemudian memperhatikan, kata Rasulullah, ini mimpi yang baik. Tiba-tiba kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya juga mimpi yang sama. Ya Rasulullah, saya juga mimpi yang sama. Isyarat dari Allah azan itu berasal dari mimpi. Mimpi sahabat. Yang kemudian di-ACC oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah. Tapi meskipun yang mimpinya itu Abdullah bin Zaid, bukan Abdullah bin Zaid yang diperintahkan untuk azan. Dipanggil, Mur Bilal an yu'adzin fa innahu anda minka sautan. Abdullah bin Zaid, engkau memang yang mimpi, tapi suruh Bilal untuk azan. Ajarkan Bilal apa yang engkau terima dalam mimpi. Suruh Bilal untuk azan karena suaranya jauh lebih bagus. Walaupun idenya itu datang atau sumbernya itu datang dari Abdullah bin Zaid, tapi yang mengaplikasikannya Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Islam juga sangat memperhatikan keindahan jamal. Yang usul Abdullah bin Zaid. Kalau begitu saya ya Rasulullah, kenapa bukan saya yang disuruh azan? Kan saya yang ceritanya, kan saya yang mimpinya. Kata Rasulullah, enggak. Bilal yang azan, karena Bilal anda min kasautan, suaranya lebih lantang, suaranya lebih enak. Jadi masing-masing ada tugasnya, masing-masing ada bagiannya, masing-masing ada porsinya, dan Rasulullah minta ke Bilal itu karena potensi yang dimiliki oleh Bilal. Tapi kata Ibnu Sa'ad, kata Ibnu Sa'ad di halaman 178, kata Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim bercerita, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana Bilalun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqbar. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, pagi hari selesai salat subuh, Rasulullah keluar dari masjid melihat para sahabat sedang salat subuh. Para sahabat mereka bahagia seperti matahari baru terbit, padahal mereka baru salat subuh. Rasulullah melihat ke arah masjid, Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, teruskan, teruskan. Dan Rasulullah tersenyum. Pemandangan terakhir yang dilihat oleh Rasulullah dari umatnya adalah sholat subuh. Dan Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Jadi sholat subuh itu sholat yang terakhir dilihat oleh Rasulullah di umatnya. Yang jadi imamnya Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat kemudian jadi makmum. Gak lama, para sahabat senang dong, alhamdulillah Rasulullah dalam sholat tapi gak bicara, akhirnya Rasulullah sembuh, akhirnya Rasulullah sehat lagi, akhirnya Rasulullah mantau kita, senang para sahabat. Tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan atau dengan
kabar dari Siti Aisyah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jadi kadang ada orang yang sakit, kemudian tiba-tiba kelihatan sehat, tapi setelah itu kemudian meninggal. Sering mungkin kita menemukan hal-hal seperti ini. Apa istilah dalam bahasa Sundanya? Seperti sedang mempersiapkan diri untuk berpisah dengan yang lain. Dia teh sakit, tapi sembuh, keliling dulu, silaturahim, bayar hutang dan seterusnya. Tiba-tiba meninggal, kamari teh padahal damang, kamari teh padahal, ternyata, dan seterusnya. Seperti itu juga yang terjadi ke Rasulullah. Lamma tuwfiya Rasulullah, adzana Bilalun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqbar. Bilal adzan, Rasulullah belum dikubur. Azan zuhur. Fakana idza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat Bilal azan sampai ke kalimat syahadat ini, intahaban nasu fil masjid. Orang-orang yang sedang menunggu waktu sholat semuanya menangis mendengarkan kalimat asyhadu anna Muhammad. Biasanya para sahabat mendengar kalimat ini, Rasulullah ada di depan mereka. Hari ini Bilal adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua nangis, Bilal enggak sanggup melanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal enggak bisa melanjutkan. Semuanya menangis. Intahaban nas. Qala lahu Abu Bakar. Falamma dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu Abu Bakar. Rasulullah dimakamkan, kata Abu Bakar setelah diangkat jadi khalifah, adzin. Bilal, tolong azan. Kata Bilal, in kunta innama a'taqtani li an akuna ma'aka fasabilu dhalik. Wa in kunta a'taqtani lillah fakhallini wa man a'taqtani lah. Abu Bakar, kalau engkau dulu membebaskan saya itu untuk dirimu sendiri, maka saya akan adzan. Tapi kalau engkau dulu memerdekakan saya karena Allah, tolong izinkan saya dengan Allah dan tolong izinkan saya supaya tidak azan. Saya enggak bisa azan kalau Rasulullahnya tidak ada. Kata Abu Bakar, ma'ataktuka illa lillah. Bilal, saya memerdekakan engkau hanya karena Allah. Kalau engkau memang mau tidak azan, fa inni la u'adzin li ahadin ba'da Rasulillah. Kata Abu Bakar, fadzaka ilaik. Kalau begitu silakan. Kalau engkau memang tidak bisa lagi adzan setelah Rasulullah, engkau dibebaskan. Fa aqama hatta kharajtu kharajat bu'uthu syam fasara ma'ahum hatta antaha ilaiha. Akhirnya Bilal, karena begitu banyak kenangan Bilal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kemana-mana selalu bareng dengan Rasulullah. Bilal azan siap, Bilal azan siap. Ya Bilal, arihna bisalah. Bilal arihna Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Bilal azan, Bilal azan. Kemana-mana dengan Rasulullah, kali ini azan, tidak ada Rasulullah. Orang yang kenangannya terlalu banyak, apalagi kenangan dengan orang yang paling disayang, melihat tempatnya saja sudah bikin sedih. Akhirnya kata Bilal, saya enggak sanggup tinggal di Madinah lagi. Izinkan saya pergi ke Syam. Menjauhlah Bilal dari kota Madinah Al-Munawwarah, pergi ke Syam. Bukan karena benci dengan kota Madinah, tapi kesedihannya yang membuat Bilal akhirnya menjadi lemah. Setiap kali azan itu enggak sanggup. Pergi Bilal akhirnya ke Syam. Tinggal Bilal di Syam. Itulah kenapa kisah Bilal tadi ada dalam tarikh Dimasyq. Sejarah Damaskus, Suriah. Karena Bilal termasuk sahabat yang tinggal di Syam, di Damaskus. Qala Sa'id bin Abdul Aziz, lamma qadima Umar bin Khattab Asy-Syam. Abu Bakar jadi khalifah, Bilal tinggal di Syam. Umar jadi khalifah menggantikan Abu Bakar, kemudian kaum muslimin menaklukkan Syam. Masjidil Aqsa ditaklukkan kaum muslimin, sampai kata orang-orang Nasrani saat itu, kami akan menyerahkan kunci Masjidil Aqsa, kunci Baitul Maqdis ke pemimpin kalian. Akhirnya Umar bin Khattab berangkat dari Madinah, datang untuk menerima kunci tadi, membebaskan Masjidil Aqsa. Datang ke Syam, kaum muslimin berkumpul, datang waktu salat. Kata kaum muslimin, Umar, Amirul Mukminin, tolong dong suruh Bilal supaya adzan. Dipanggil Bilal, Bilal sini. Adzin ya Bilal, Bilal tolong azan. Kata Bilal, enggak, saya enggak akan azan setelah Rasulullah. Tolong Bilal, ini hari yang membanggakan Rasulullah. Ini hari kemenangan. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sekarang di tangan kaum muslimin. Ini hari yang membanggakan Rasulullah. Kalau engkau cinta Rasulullah, tolong azan. Umar bin Khattab diplomat ulung. Bilal yang bertahun-tahun tidak mau azan, akhirnya mau azan lagi. Karena
demi kecintaannya kepada Rasulullah, dan ini hari kebahagiaan Rasulullah. Fa'adzana yauman falam yura yauman kana akthara bakian min yauma idzin. Dan ternyata sama, masih sama, feelingnya masih sama. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar, Bilal azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa dilanjutkan, semuanya menangis. Karena dalam setiap azan selalu membuat para sahabat ingat dengan kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bilal budak Habasyah hitam, tapi kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin mengalahkan kita semua. Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar memuji Bilal. Ini kata Umar. Dari Jabir bin Abdullah, anna Umar kana yaqul. Umar bin Khattab saat beliau jadi khalifah, Bilal datang. Siapa yang datang? Bilal, suruh masuk. Abu Sufyan datang. Siapa yang datang? Abu Sufyan, suruh tunggu di luar. Abu Sufyan sudah masuk Islam, Abu Sufyan. Abu Sufyan datang, suruh tunggu. Bilal datang, suruh masuk. Giliran Abu Sufyan datang, kemudian ditanya, Umar, Abu Sufyan tokoh Quraisy, datang kepada pemimpin kaum muslimin, dicegat. Bilal bukan tokoh Quraisy, datang itu langsung masuk. Kenapa engkau memperlakukan berbeda? Kata Umar bin Khattab, Abu Sufyan, apakah engkau sama dengan Bilal? Pertanyaannya simpel tapi jawabannya dalam. Apa engkau sama dengan Bilal? Kata Abu Sufyan, enggak sama. Kata Umar bin Khattab, Bilal itu sayyidana, Abu Bakar sayyiduna, wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar itu tuan kita semua dan membebaskan tuan kita semua. Umar orang Quraisy, Bilal budak. Tapi kata Umar, Bilal itu sayyid. Jadi kalau kita menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka ke Bilal juga kita menyebut Sayyidina Bilal. Dan yang menyebut Sayyid, yang menyebut Umar bin Khattab. Kalau ada Sayyid menyebut Sayyid, itu istimewa. Kalau ada orang pintar muji orang lain pintar, itu istimewa. Kalau ada anak TK muji kita pintar, biasa-biasa saja. Ada anak SD, si bapak mani pintar. Anak SD, kalau profesor pintar, muji kita pintar, lain ceritanya. Kata Umar bin Khattab, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah tuan kita yang sudah membebaskan tuan kita. Kisah berikutnya, Salim bin Abdullah bin Umar. Anna sya'iran madaha Bilal bin Abdullah bin Umar. Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar punya anak namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar. Ada seorang penyair, penyair yang muji-muji anaknya Abdullah bin Umar. Umar punya cucu namanya Bilal. Apa kata penyair ini? Wa Bilalu Abdillahi khairu Bilal. Bilalnya Abdullah, Bilal putranya Abdullah adalah sebaik-baiknya Bilal. Jadi nama Bilal akhirnya jadi viral. Banyak yang ngasih nama Bilal. Kata Abdullah bin Umar, faqala ibn Umar, kadzabta, engkau bohong. Yang bilang bohong siapa? Abdullah bin Umar, bapaknya Bilal. Kata Abdullah bin Umar, engkau bohong. Wa Bilalu Rasulillahi khairu Bilal. Sebaik-baik Bilal adalah Bilalnya Rasulullah, bukan Bilal anak saya. Ada orang muji anaknya namanya Bilal. Enggak, bukan anak saya Bilal yang paling baik. Bilal yang paling baik adalah Bilalnya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Umar itu bangga dengan sahabat Bilal, sampai ngasih nama anaknya dengan nama Bilal, padahal mantan budak. Ala kulli hal, yang terakhir, Bilal wafat seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Sa'id bin Abdul Aziz, lammah tudira Bilal bin Rabah qala ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah qala taqulu imra'atuhu wa wailah faqala Bilal wa faraha. Bilal sedang sakarat. Kata istrinya, wa wailah, celaka, sebentar lagi saya dapat musibah, wa wailah, wa karbata. Kata Bilal,
istriku jangan bilang begitu. Wa faraha, ini kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Mau meninggalku bahagia. Ghadan alqal ahibba, sepertinya saya akan meninggal hari ini dan besok saya akan bertemu dengan para kekasih. Muhammadan wa hizba, kekasihku Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wa faraha, bahagia, bahagia, bahagia. Saya mau meninggal, saya bahagia. Besok saya mau ketemu kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudaranya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi bahagia dan dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Tuwfiya Bilal bin Rabah bi Dimashq. Bilal meninggal, kata Ibnu Sa'ad, di Damaskus sanata 20, tahun ke-20 Hijriah. Wa dufina 'indal babi saghir fi maqbarati Dimashq wa huwa ibnu bid'a wa sittin sanah. Dan usia Bilal saat itu 60-an tahun. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun. Siti Aisyah meninggal di usia 63 tahun. Siti Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Bilal meninggal di usia 60 sekian tahun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallam man yajuzu dzalik. Sedikit orang yang melewati 70 tahun. Maka mudah-mudahan kalau yang sudah berusia mendekati 60 tahun makin mempersiapkan diri. Ustaz, saya mah jauh kene, tetap persiapan juga sama. Karena yang namanya ajal mah tidak pakai absensi. Yang namanya dari A duluan, yang namanya dari Z belakangan. Ternyata A Agim masih ada, Zainuddin MZ sudah duluan. Jadi bukan karena absensi, bukan karena nama, bukan karena usia. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah insyaAllah. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, kisah dan hikmah dari perjalanan Bilal. Sekali lagi mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan para sahabat, dengan Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.